Dalam pelaksanaan imunisasi, sejumlah siswa PAUD ini meronta dan menangis ketakutan saat petugas kesehatan memberikan tetesan vaksin imunisasi polio. Pekan imunisasi nasional serentak ini digelar setelah ada temuan kasus seorang anak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang positif terjangkit virus polio pada Desember 2023. Dinas Kesehatan Kota Tegal menargetkan sebanyak 30 ribu anak usia 0 hingga 7 tahun akan menerima vaksinasi polio. Usai dibujuk oleh guru dan orang tua mereka, dengan antusias para siswa PAUD pun berbaris untuk mendapatkan tetesan vaksin imunisasi polio. Menyebar di seluruh Kota Tegal di TK-TK. Target imunisasi itu? Untuk targetnya jadi dari usia 0 sampai dengan 7 tahun, 11 bulan, 12 bulan. Jadi total keseluruhan. Semua warga. Setelah menyasar ke sekolah dasar, posyandu, puskesmas, dan pos kesehatan lainnya, vaksinasi di hari ketiga pekan imunisasi nasional putaran 1 di Kota Tegal serentak digelar di sekolah PAUD dan taman kanak-kanak. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.